Siap. Siap, Jenal. Satu, dua, tiga. Wow. Halo semua teman-teman, selamat datang lagi di video aku. Selamat datang lagi di channel Yudi Sardana, tempat di mana setiap hari terjadi keseruan, kehebohan, kesenangan dan sebagainya, teman-teman. Hari ini lagi-lagi saya akan menunjukkan kepada kalian semua eksperimen-eksperimen yang luar biasa, teman-teman. Tapi bukan satu, karena hari ini kita akan membuat 5 sekaligus eksperimen. Bayangkan 5 eksperimen. Ini seru banget. Jadi pastikan kalian nonton video ini sampai habis nanti di ujung video ini ya. Jangan lupa sebelum nonton silahkan diklik tombol like yang ada di bawah, di subscribe channel ini untuk berlangganan. Kenapa? Karena setiap hari ada keseruan di channel ini. Kita akan bersama-sama bergabung menjadi 4 juta teman Yudis, 4 juta subscribers, guys. Nah, whoops. Oke, guys, kita akan kasih alas dulu karena ini akan meluap sabunnya, guys. Seru sekali pasti. Ditaruh wadah, kemudian dikasih air sabun dulu sedikit. Resin air sabun. Secukupnya saja. Cukup? Udah, stop. Air panas dituang secukupnya juga. Cukup, karena kalau terlalu banyak nanti bisa meluap seperti lava. Kita aduk seperti ini, air sabunnya perlahan-lahan. Ini diaduk. Diaduk. Oke, dari sini aja. Kita masukkan dry ice ke dalamnya. Coba tes satu. Masukin. Oke, masukkan lagi, Ben. Waduh, ini kayak itu apa, percobaan profesor-profesor gitu. Ya memang ini Profesor Yudis. Sombong amat. Nah, ini guys, ini lihat ya. Ini buihnya dipecahkan sekarang. Nah. Kenapa enggak bisa banyak buihnya? Lihat. Kenapa enggak bisa banyak buihnya, Pian? Kenapa? Saya tidak tahu. Pian yang pertama gagal, tidak begitu berhasil. Iya, tapi berhasil sih sedikit. Sedikit ya, katanya guys, oke, dia menghibur diri, teman-teman. Tidak apa-apa. Kita langsung lanjut aja ya. Lanjut, yes. Oke, eksperimen yang kedua, ini akan seru sekali, kenapa? Karena minggu lalu kita waktu perayaan 3 juta subscriber bermain dengan balon. Iya. Sekarang lagi-lagi kita akan bermain dengan balon, ditambah dengan dry ice. Ya, kita akan buat balon membesar dengan sendirinya. Oh, bisa gitu ya? Bisa, balon bisa membesar dengan sendirinya. Oke. Tanpa ditiup. Oh, menggunakan dry ice. Coba, coba. Kita coba ya, guys ya. Oke, ini dia balonnya, guys. Yang pertama kita sudah siapkan balon. Ini tadi kita udah siapin corong. Kenapa? Supaya gampang nanti masukkan dry ice dan air ke dalam balonnya. Jadi caranya seperti ini, balon. Elvian ngapain sih? Susah ini pakai ini. Dibuka, saya pasang dulu corongnya. Ini ya, saya ambilkan nih, yang kecil nih. Masukin sini. Masuk ke situ. Wih, nempel di tangan. Udah masuk? Udah. Masukin lagi. Udah? Udah. Udah. Oke, kita sudah masukkan dry ice ke dalam balonnya. Berikutnya kita kasih sedikit air. Sud. Oke, lepas, lepas. Cabut, langsung di cabut, panas, cabut. Panas, cabut. Panas, panas. Langsung diikat. Lihat guys, udah besar dia, guys. Lihat guys. Besar. Bagus, guys. Balonnya membesar dengan sendirinya, guys. Berhasil. Dan ini hati-hati karena dry ice itu kuat ya. Jadi ini akan terus membesar. Akan terus membesar sampai dry ice-nya habis. Dan itu lama. Akan membesar terus. Meledak, meledak. Pasti meledak ya. Aduh. Kita tunggu sampai dia lebih besar lagi. Lihat, sudah besar sekali. Iya. Kenapa bisa begini? Karena dia itu udara gas yang menguap itu terperangkap di dalam balon. Oh. Tuh, sudah semakin besar lagi, teman-teman. Ya. Coba merasakan. Ini kita tinggal aja ya, lihat ya, ini perbandingannya segini ya. Kita taruh aja di bawah, nanti kita ambil lagi ya. Nanti setelah eksperimen yang berikutnya kita cek lagi deh ya. Kita lanjut dulu ke eksperimen next. Yang ketiga, kita akan buat. Ini seru banget karena asapnya akan banyak sekali. Kita akan buat banjir asap. Wow. Jadi meja ini akan dipenuhi oleh asap. Are you ready? Ready. Nah, untuk yang berikutnya guys, karena kita akan buat asap yang banyak sekali, kita pakai mangkok yang besar ya, teman-teman. Ini nanti mejanya akan tertutupi dengan asap. Gokil. Kita isi dulu dengan dry ice. Di bawah esnya. Sutunya di sini. Hati-hati ya. Ih, harus cemplungin. Bunyi-bunyi, dengar dong. Itu namanya batu getar. Baterainya masih full. Are you ready? Yo, ready. Kita isi dengan air hangat. Siap. Siap, Jenal. Satu, dua, tiga.
Wow. Tambah guys. What? Bahaya tapi ini. Apanya yang asapnya. Bahaya? Ini bahaya banget ini. Wadaw. Wih, dia seneng guys, karena dia belum pernah main dry ice guys. Ini menyenangkan sekali. Oke, ini seru banget guys, pokoknya guys. Alvin seneng banget ya dia. Iya. Coba ditiup ya. Lagi Pian, tiup lagi. Nenek sihir tuh kalau buat sinetron kayak gini ya. Kayak mendidih nih, nih, nih. Oh, ini ada yang gini pak, coba tiup. Tiup lagi. Kan ada yang gini, keluar dari asap. Twing. Ini tadi eksperimen banjir asap guys. By the way, kalau kalian suka video ini, misalkan tembus dari 50 ribu likes-nya, nanti kita bisa bikin dengan dry ice yang banyak banget. Oh iya. Kita beli dry ice berjuta-juta. What? Nanti kita akan buat dengan, aku kan punya tuh kolam segede gini, taruh sini biar kantornya penuh sama asap. Oh iya. Kalau video ini tembus 50 ribu likes ya. Likes, wow. Gokil. Kita lanjut lagi dah. Lanjut ke eksperimen yang keempat. Akan menggunakan gelas, kita bisa buat cincin asap. Oke, yang berikutnya kita membutuhkan banyak benda-benda. Nah, ini guys, ini ada cling wrap, ada karet gelas, ada gelas, dan ada cutter. Kita lihat seperti apa cara membuatnya ya. Untuk itu akan diperagakan langsung oleh Profesor Alpian. Satu gelas. Pertama-tama, satu gelas kita bolongi dulu belakangnya. Pantat gelasnya dilubangi. Nah, sebisa mungkin kalian harus melubangi dalam bentuk lingkaran. Kalau teman-teman pernah melihat adegan orang merokok atau orang nge-vape, bisa keluar lingkaran-lingkaran dari mulutnya. Oh gitu ya. Nah, itu kita akan tiru menggunakan gelas kali ini. Oke, langkah berikutnya kita akan masukkan dry ice di atasnya, tapi yang lebih besar dari lingkarannya supaya dia nggak bisa keluar. Sudah, langkah berikutnya akan ditutup dengan plastik. Ditutup plastik. Nanti atasnya ditutup dengan plastik seperti ini. Dulu. Nah, sudah dipotong. Dipotong, bagus sekali, terima gaji. Ya, langsung dirapikan. Jatuh Pian, dipegang, dirapikan. Iya, jatuh lagi teman-teman, dipegang seperti ini. Profesor kemudian apa itu? Hah? Profesor abal-abal. Iya, saya ini profesor dokter lagi. Eksperimen. Ayo dikaretin, berikutnya adalah diikat guys supaya plastiknya nggak lepas. Seperti itu, bagus sekali. Kemudian dibalik lagi teman-teman. Kemudian ini dimasukkan air panas dari sini. Udah, selesai. Dilepas, cukup, udah keluar asap. Kita coba, apakah berhasil? Apakah berhasil guys? Kita akan bikin lingkaran O. Semua tahan napas. Kok jadi bulat-bulat gitu? Wih, gak boleh napas guys. Kalau kena napas, kita ngomong juga kena angin lagi dia. Lihat, satu, tiga. Capek tahan napasnya ini. Coba lagi ya. Ubur-ubur keluar. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Oh, di kamera nggak kelihatan. Di sini kelihatan banget guys. Wih, keluar ubur-uburnya guys tuh, ubur-ubur keluar tuh. Oke, next kita lanjut lagi. Eksperimen yang kelima. Ini yang paling seru teman-teman ya, karena kita akan buat bubble raksasa dari dry ice. Untuk itu, ini akan membutuhkan banyak peralatan. Kita membutuhkan dua wadah besar. Yang pertama mungkin bisa pakai ember atau baskom atau mangkok besar mungkin ya. Ini kita ambilkan mangkok. Ini bukan mangkok ya, ini baskom ya. Oke, ada dua guys. Yang pertama akan diisi air hangat dan dry ice. Yang kedua akan diisi air dengan campuran sabun. Oke, di sini kasih air sabun aja. Udah habis pak. Habis sabunnya. Ini air dicampur dengan sabun teman-teman, kemudian diaduk. Nah, setelah itu langkah berikutnya adalah kita ambil lap. Nah, ambil lap seperti ini. Kain lapnya kita basahi dengan air sabun teman-teman. Dicelupin aja nih. Dicelupin saja semuanya dibolak-balik sampai basah dengan air sabun. Ini yang paling seru. Sudah, diangkat cukup, jangan ditekan lagi busanya keluar. Diangkat, dilebarkan, dibikin bentuk panjang. Pegang. Nah, dilipat lagi. Sudah. Oke, yang ini disingkirkan. Perhatikan baik-baik guys ya. Ini akan kita taruh di sini. Oke, sekarang Alvin usap perlahan langsung secara dari depan ya. Iya, dari depan langsung tarik ke belakang. Secara halus tarik ke belakang. Set, perlahan-lahan. Terus. Wah, pecah Pian, gagal Pian. Sekali lagi Pian. Sekali lagi. Harus berhasil. Perlahan-lahan. Tenang. Keep calm. Semua tahan napas. Tarik. Terus. Wah, pecah lagi guys. Harus berhasil. A few moments later. Aku punya ide. Kita coba di mangkok yang lebih kecil. Ada tadi mangkok bening yang lebih kecil. Ya. Coba. Kenapa? Itu karena ini pinggirnya bergerigi nih guys. Susah banget.
kita coba di mangkok yang lebih kecil. Oke guys, aku pindahin ke mangkok yang lebih kecil. Uset, nempel lagi. Wah, lebih tinggi dari mangkoknya. Aku pecahin dulu. Udah? Yuk, isi air. Saya isi air. Sebentar, pinggirannya aku kan kasih air sabun dikit supaya berhasil ya. Mudah-mudahan berhasil. Let's go Alpian. Ini akan berhasil, guys. Pecah, guys. Sekali lagi, guys. Sekali lagi. Sekali lagi. Kita harus mengurung asapnya di dalam bubble. Membesar. Tahan nafas. Tahan nafas. Oke guys, akhirnya berhasil. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video kali ini ya. Sampai ketemu lagi di eksperimen berikutnya. 50.000 likes kita buat kantornya penuh asap. Ya. Terima kasih sekali lagi, sampai ketemu di video berikutnya.